Halo, selamat datang di Visinema, kantor saya, tempat saya memproduksi film-film dan konten-konten yang dikerjakan. Mau ngikutin keseharian saya? Ini tempat kerja, ini nyampur sih ya. Ini model aneka Yes yang lagi kerja di sini. Ini ruang meeting. Kalau biasanya meeting di sini. Ini maskot kita, Cricket. Cricket. Ini ruang Bu Ibu. Ini ruang Bu Ibu. Ini ruang saya. Bisa istirahat. Ini buku-buku. Ini harta karun. Gitu, terus ini apa nih yang sudah dihasilkan sama Visinema. Dari grid. Ini partner segalanya. Partner apa ya? Mau lihat kantor sebelah yang lagi dibangun? Come on, come on. Nah, ini another room, another house. Kita masuk ke kantornya Filosofi Kopi. Ah, ini kantornya Filosofi Kopi. Selamat siang. Siang. Ini lo coffee maker pakai apa? Pakai Tius? Di kantornya Filkop sementara sebelum pindah ke geser lagi. Kemeja kapan itu? Bulan depan sih mas. Bagus. Ini bagus banget sih emang. Cino. Ini yang lo pakai. Ini yang punya Filkop nanti. Dipikirin deh sama Anggi sama Ciko. Maksud gue mendingan karena launching itu kan investasinya lumayan gede. Waktu orang masuk. Dia langsung. Iya. Langsung wah gila banyak banget. Hah? Oh iya. Kalau menurut gue sini deh, Cak. Sini deh. Ayo tuh aman deh. Terus kalau mau terakhir. Jok, ini gue kasih pembatas. Nih segini nih ruang segini nih. Cukup dong. Buat take away. Ngambilnya di situ. Kan itu ke tembok. Bikin aja ada kotak kecil. Ngambil di situ. Gak pernah ngerasa project itu beban. Saya ngerasa setiap project itu sebuah petualangan, sebuah tantangan, bukan untuk orang lain tapi untuk saya. Buat saya bukan tidak menutup kemungkinan. Silakan orang berhak menjudge apapun yang